papa dan mama. Sepanjang hidup, Zahra akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipilih untuk terlahir sebagai putri dari papa dan mama. Jika terkadang Zahra berkata yang menyakiti, jika terkadang ingin menang sendiri, jika Zahra belum mampu menjadi anak yang berbakti, tapi selamanya papa dan mama adalah orang tua terhebat. Selalu dan akan tetap seperti itu. Papa dan mama, hari ini Zahra memohon izin, mohon doa restu untuk dinikahkan dengan pria pilihan Zahra. Dengan permintaanmu, sebentar lagi papa akan menikahkan Zahra dengan kekasih pilihan hatimu, yakni Nak Zaka. Semoga rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Tiongkok bang, masya Allah. Ya, cung dong yang ngetang saya, tak untuk hoi tak ya. Nah senang kau ngaham nih. Oke, katanya disiap semuanya, kan? Those three words are said too much, not. And if I lay here, Ananda Jaka Dinar Oktaviansa binti Sapiri, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Zahra Amanda Pramadia Putri kepadamu dengan mas kawin berupa cincin emas 3,5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Zahra Amanda Pramadia Putri binti Irawan Pramadia Pujaswara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu lakum wa barakallahu lakum.